bikin peralatan sekolah lagi. Oke, sekarang kan udah pada sekolah offline juga kan. Jadi mari kita bikin. Mulai dari kotak pensil dulu kali ya. Oke, siapin dulu bahannya. Terus yang pertama ini kita gabungin plus lapisin kardusnya pakai kertas warna biar cantik. Dan kalau udah tengahnya itu kita kasih skak, baru dirangkai dan bolongan paling atas itu ditutup. Kalau yang bawah biarin aja kebuka karena nanti mau dikasih rak ini. Jadi diselobokin masuk gitu. Oke, ini hampir selesai, tinggal pasang hiasannya dan kancingnya. Terus jadi, selamat, Anda sudah jadi murid kece di sekolah yang gak pakai tepak jadul kayak aku. Yo.